suaranya Erwan. Wah, dengarkan nih. Erwan, suaranya Erwan, guys. Wah, gila, guys. Ini kenapanya bacot banget. SC Project. Triple R. Oh, yes. Bupati. Eh, tapi JX 10 lama. Gila sih. Sudah geret nih ternyata. Oh, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Balik lagi bersama gua yang bagus apa. Oke, sekali ini gua ada di rumah Moge nih, guys. Di mana? Di Bali, guys. Tentunya di Yunda Geret. Kali ini gua bersama Para Fonauli. Tentunya kita mau nemenin Bang Para Fonauli. Kita mau cari apa, cek unit Moge gitu. Yang paling cocok ya. Yang paling tentunya cocok. Dan bagus juga lagi. Yang bagus juga. Nih kayaknya. Nyari dulu. Cuy, yang cocok apa buat Den Bagus nih, komen aja, cuy. Tapi kalau punya kapan-kapan aja. Ya, kemarin banyak yang komen Bupati bagus, Pak. Duitnya nggak bagus sih, guys. Kurang bagus ya, guys. Jadi kali ini kita cek unit, cuy. Siapa tahu ada yang nyantol. Bang Paropo lagi nawar-nawar juga. Siapa tahu bisa cocok, harga cocok. Siapa tahu ya, kan? Ya, guys. Cuman nih, mana beli? Nah, di sini, guys. Kalian bisa lihat sendiri, cuy. Di sini itu unit Moge, terus motor apa aja, banyak mobil gitu. Karena ini tempatnya sarangnya Moge, sarangnya motor sport, sarangnya pokoknya sarang-sarang semua ini. Jadi kita mau cek unit, cuy. Syukur-syukur kita dapat Moge. Oke, kita langsung aja ke sana. Kita langsung aja ngecek unitnya. Oke, langsung. Dari depan udah. Dia lagi mau cek unit. Cek unit dulu, guys. Nah, kayak inilah garasi Yuda Geret. Kalau di sini ada Ducati nih. Ducati di barisan Ducati. Wow. Tapi kayak ini kebanyakan naked, motor naked ya. Naked. Motor naked, naked. Enggak, kalau di sini belum. Belum. Cukup ngeri, guys ya. Ini umur 40 tahunan lah ya. Aduh, ini yang udah tua nih. Udah tua-tua ini. Ini Harley nih, Harley. Mana Harley? Ini Harley. Iya, Harley. Tapi emang niat Harley. Tak. Kurang lah. Ini orang tua. Enggak bisa wheelie tulang kalau Harley. Enggak bisa wheelie ya. Enggak bisa wheelie. Nah, kita langsung minta izin dulu sama orang yang. Ayo sama dulu. Wah, ini dia ownersnya, guys. Yang udah geret. Aduh, ini. Oke, ini. Salam, Bang. Halo. Kita cek-cek unik gitu. Kita cek unik dulu ya, Mas. Siapa tahu ada harga cocok, siapa tahu karena langsung ke sini kan. Di sini juga banyak sultan-sultan, cuy. Ada Kesa, cuy. Ini udah mulai motor sport nih. Sudah mulai. 600 apa 1000? Gesek 1000 kayak punya sini. Nih, tapi kalau dari sini sih gimana, guys? Yang mana yang cocok buat kalian? Seber 1000. Ini. Kalau dua ini? Di antara tiga ini. Oh, ini mah naked nih. Jet berapa itu? 1000. Jet 1000. Wah, ngeri. Ini ada dua kasta, ada kasta standar, ada kasta tertinggi. Iya, kasta tertinggi aja kita langsung ya. Masuk aja. Kasta yang standar 2 aja. Standar gimana? Belakang aja. Iya, takut kaget. Oh, shit. Takut kaget nih. Wah, ini ada Bang, abang-abangnya juga ini. Bang, izin ya, Bang? Iya. Oke, set. Nice. Thanks. Ini selanjutnya naked-naked semua nih. Naked semua nih, jet berapa nih? Naked, naked. Naked apa nih? Bang Barbo ada mau nekat? Enggak. Sini skip aja kalau enggak bisa. Ini kenaponya boleh lah ini. Apa nih? Ini jet 800. Jet 800 ya? S900. Sugomi nih, cuy. Emang? Iya, jet Sugomi. Belum punya gue. Sudah. Nah, ini dia. Wah. Fisiknya dan bagus gimana nih? Tertarik enggak? Sebenarnya gue itu tertarik aja tulang. Cuma? Nih, guys. Cuman ya kita tawar dulu. Tawar dulu ya. Harganya kita tawar dulu nih guys, R6-nya, cuy. Gimana, guys, menurut kalian, guys? Ini mah lebih mulus dari punya Akang nih. Iya, ini. Punya Akang udah kayak gimana gitu ya? Aduh. Perjuangan enggak? Tapi memang udah kayak ini gitu ya, lebih kayak. Tapi ini apa nih? Gue tuh bau, Bang. Bau-bau keringat gitu ya. Keringat perjuangan, boleh. Nih. Iya, kayak baru gitu. Iya, bagus ini. Gimana R6? Apakah mau 600 dulu apa? 1000.
Kayaknya sih kemungkinan 1000 sih kemungkinan sih ya, karena memang jetek gue udah 300. Nih guys, kalau 600 kan kayak nanggung gimana gitu. Ngering. Gimana? Ya, nanggung. Kayak nanggung gitu kalau 600. Oke, bebas lah kita mah ngikutin temen yang banyak duit gitu. Kayaknya gitu ya. Dan bagus apa ini? 600 apa? Kalau kita mah sebenarnya 600 sudah cukup sih guys ya. 600. Kalau 1000 tuh terlalu gimana ya? Kalau Bekasi kan tempatnya macet gitu. Macet ya? Macet. Gigi satu terus. Gigi satu mulu. Gigi dua, gigi satu. Iya. Ya 600 cc mah kayak R6 atau Jetek 6R itu udah cocok lah buat Den Bagus ya guys ya. Oke, kita lanjut aja kali. Iya, lanjut aja ini. Ini jangan langsung kastel, ini bukan kastanya ini. Wah, ada lagi di belakang. Masih ada lagi. Wah, ternyata gede banget, guys ya. Garasinya gede banget, cuy, guys. Bakal anterin Bang Paropo untuk keliling-keliling. Ini dianterin semua nih. Ini bakalan Den Bagus Paropo ini bakalan bingung, cuy. Lorong apa nih, guys? Itu lorong buat jual ginjal. Wah, gelap banget, sih. Wah, gelap. Emang ada yang bisa dinyalain lampunya? Iya. Ini ada lampu kok. Ini rumah mau jalan. Bang, cek dulu dah ini. Mic-nya cek dulu dah. Ini enggak. Wih. Guys, ngeri kali. Wah, di sini banyak juga cuy moge-mogenya 600 cc semua ini ya? Apa ada 1000-nya? Macam-macam ya? Macam-macam, Li. Paling rendah ini 2,5. Wah, iya CRV ngapain di sini pula ini, guys ya? Di sini ada MP Agusta juga cuy. Rikal di sini. Nih, CBR 1000 ini cuy, CBR 1000 ini kayak punya emak gila nih, kayak Bobby Stand Raider di sini cuy. Wah, R6-nya banyak guys nih. Ini R6 juga nih. Wah, gila sih, ini CBR. Ngeri cuy. Gimana ini cuy? Toce nih. Oh ini Kang Erwan nih Kang. Erwan. Mana Erwan? Nih. Erwan udah ada stok lagi. Ini Erwan kayak punya si Akang nih guys. Erwan lama nih. Tuh. Wah, anjir kaget gua di situ ada apa? Di sini R6 juga cuy. Wah banyak banget R6-nya cuy. Keri. Ah ini apa yang ditutup nih cuy? Wah. Ada yang ditutup, guys. Wah ini. Enggak. Tapi kata saya 300 sih. Kebanting. Kebanting. Wah, ini gila sih ini. Ini gila sih ini. Ini parah ini warnanya. Baru nih. Motor impian nih. Motor impian. Udah bisa langsung dulu kita di atas. Coba lihat tebalnya joket di sana lagi gede. Hah? Kapan gede kan? Wah, ini tapi kegedeannya buat gue ya. Kegedean. Kegedean sih. Lebih cocok saya 300 sih. Ah, ini parah kali ini, parah kali ini. Jadi kalau mau ngecek-ngecek YouTube itu pasti bahagia ya. Eh, ini tulang. Eh. Ya tes 10 lagi. Tes 10 lagi, guys. Aduh, masih ada lagi 4 ya. Titik 4. Di sana tuh. Yang dikerukupin itu jadi 10 juga ya. Aduh, aduh. Masih bagus. Bingung ya, Bang? Ini R1 nih. Bingung, ini R1. R1 kurang kayaknya, kurang tertarik kita. Mendingan ZX. Iya. R1 juga nih. Tertarik lah ZX 1000. Ya? Ini. Cuma nanti tinggal yang iya, yang ini apa yang ini tinggal yang mana paling murah aja. Iya, betul. Apakah di CBR 1000 atau di CX 1000? Berarti kemungkinan aja, Bang Paropo ini yang 1000 cc ya? Kemungkinan ya. Kemungkinan. Tapi okay. Enggak tahu kan kemungkinan itu bisa jadi 600. Bisa, ya. Bisa. Dan bagus sudah ada cocokannya? Kalau kita mungkin ke 600 cc aja dulu 600, ya. 600 itu soalnya apa? Ya kemungkinan jet. Jaket ini udah laku. Udah laku. Udah laku. Ini murah waktu itu. 190 ya. Nah, eh? Open di 235. Yang JTEK 6? Sold out-nya? Yang hijau? Iya, udah laku. 190 kan waktu itu? Murah ini. Gila, guys. Tapi di sini banyakan R6, cuy. Di sini. Tuh, ini R6 nih. Ini yang monsternya ini kayaknya livery spesial ini ya? Livery-nya ya? Monster. CBR 600 ada? Wah, lebih kosong. Tapi yang sono tadi lebih ganteng ya? Asiknya. Oh iya. Ini ada JTX 10 juga nih. Ini tutup ini boleh diekspos nggak nih? Hah? Ini JTX 10. Gak apa-apa. Kita buka. Wah. Terbaru guys. Kita buka nih guys. Enggak ini yang King 2015 apa lah? Wancir nih guys. Gimana guys ini? Gimana tulang?
Bang. Wah, gila gila. Kebingungan. Tek 10, guys. Udah itu emang lengkap kali, Bang, ya? Cukup lengkap. Di peluk aja dulu. Nanti Bang kalau kita lihat yang SE, Bang. Yang SE ya dari depan. Peluk. Boleh lah ini gua, Dik. Tolong nih, tolong. Tolong dipegangkan. Kamera gua dipegang sama Akang, kamera Den Bagus gua pegang ya. Gua meluk CBR aja dah. Meluk apa nih? CBR nih, CBR 1000. Bagus ya. CBR 1000 nih, guys. Udahlah, udah Dek, udah Dek. Sadar Dek. Kasar goblok. Nanti nanti tahun depan kita beli Dek, sadar ya. Cuman depan. Ngeri guys ini. Racun semua ya, guys ya. Dia. Tapi ini bagus nih. Livery-nya nih. Kita habis ini pindah kali. Kemana nih tulang? Ada sih. Ada, cuman cuma nanti kita tanya harga Kang ya. Yang mana livery yang bagus? Ini kayaknya bagus. Iya. Wah, dia mau Red Bull, guys. Gimana? Tulang, mantap. Tapi ini harganya sih lebih murah. Lebih murah daripada yang ini? Rabbit? Enggak. Ini sama, ini kan Rabbit juga, ini Rabbit juga. Oh. Ini yang beda nih. Ini yang di atas Rabbit yang payslip. Oh iya. Oh, ini harganya beda 50 juta. Beda 50 jutaan ya. Iya. Soalnya dia warnanya juga ini ya, bukan apa yang sih, bentukannya kan dia generasinya beda. Oh gitu. Kayak CBR All sama CBR Facelift kayak gitu modelnya. Ini ada mulai kemajuan tim Facelift sama Speedo. Iya, Speedo ya. Kalau tenaga sih sama ya. R1 apa R1? Ini kayak punya Asep. Ini R1 udah nyala belum sih? Udah nyala. Oke guys, jadi kita lanjut aja kali. Udah kita dengarkan R1 dulu. Wah, dengarkan. Wah, dengarkan R1, suaranya R1, guys. Ini pakai karbon. Wah gila guys, ini knalpotnya bacot banget. SC Project. Ini knalpotnya. Wah, ngeri. Ngeri sekali guys, ini R1M kayak punya si oke cuy, itu dia. Kayak punya si Akang MP guys. Kembali lagi nih ke Rider. Terus yang udah punya Crossman juga udah ada Akang, ngapain lagi kan? Iya. Yeah. Kalau kita pengen atau lagi suka, kita dengerin aja punya Akang. Oh, benar. Bisa ya. Kita bisa tukeran ya? Tukeran. Bisa tuker pakai. Hah? Gila itu bulan tim ya guys ya, kita bisa tuker motor gitu. Motor impian, motor impian. Oke, cuy. Jadi sekarang kita pindah, cuy. Yang di belakang sama tadi lah. Ya, udah ada itu. Lebih hedon lagi. Oh, yang JTX 10 yang itu ya. SD sama dia. Nah, udah laku yang sudah. Udah laku. Mau ngecek yang bagian kasta tertinggi kata aku. Wah, ada beberapa cerita-cerita yang kasta tertinggi di sini. Wah, banyak ini mah. Banyak. Ini kayaknya kayak gini mantep nih. R1 ya. R1 ya. JTX 10 juga mantep tuh. CBR Triple R. Oh, yes. Bukati. Ya, tapi JTX 10 lah. Gila sih. Kasta tertinggi nih. Yuda Geret nih ternyata. Oh, yang full katanya. Yang full. Yang full. Oh, pantes taruh sini. Yang ini yang pin 2014 ke atas. Enggak, ini 2014 sama. Ini ada BMW juga sini cuy, ini motor Ducati. Ducati apa nih cuy? 2018. Gila ya. Gila. Ganteng banget. Wah, hati-hati nyenggol. Matanya. Tapi ini baru pertama kok ada melihatnya. Aku baru lihat. Ya, ini baru pertama. Ngeri. Ya, coba bekas starter. Oh, gila. Gimana guys? R1 JTX 10. Enggak tertarik ganti asiknya ke sini. Asik new. Enggak. Oh. Walaupun gua ada duit tapi gua enggak tertarik, guys. Buset. Gua tulang. Oi. Gua tertarik tapi enggak ada duit ini. Wah, kebalik. Masih siap sultan. Soalnya lebih ganteng R-Sik yang lama sih. Cuman kemarin buat balapan ini ya? Iya, buat balapan yang ini. Yang kemarin dipakai Unai ini nih. Kemarin kita R-Sik Superback. Oh. Ya udahlah gua kayaknya cocoknya sama yang ini aja dah. Ini Ducati nih. Ducati. Wah, guys, ini guys ya. Guys, jadi ini kemarin yang Ducati benar nih. Wah, ini sih ya. R1 yang baru. R1 M ini, cuy. Kenapa? Kenapa komplingnya pada diikat ya? Enggak tahu. Ini kalau pada asal. Komplingnya pada ikat nih. Kenapa ya? Tadi ada kendaraan lama ya. Ini guys. Kalau seri terbaru sih enggak terlalu suka. Oh gitu. Seri terbaru tuh kayak aneh gitu kan. Ini kayak Ducati yang kemarin ya? Bukan. Itu yang kayak Ducati kemarin. Oh itu. Iya. Oh. Ducati
Kecil ya? 2 silinder. Wah, ngeri kali guys ini. Ini juga ada motor legend nih, cuy. Suzuki. Kita mau ngambil 600cc apa 1000cc? Nah. Ya gitulah guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ini di sini racun semua, racun semua. Segala mungkin ada di sini guys ya. Ini di Yuda Geret. Tepatnya di Bali ya guys ya. Ini itu kan enggak mau. Ya. Itu kan? Betul. Betul. Nah, benar kan? Yuda. Test red. Tes sound. Udah siap belum? Sudah siap, siap, siap. Kalian penonton udah pada siap belum? Kalian penonton udah pada siap belum? Siap, siap, siap. Jangan lupa di tap layarnya, jangan lupa tap. Nih guys. Bang Propo pengen dengerin motor impiannya guys. Apa-apa biar kalian enggak protes lagi nih. Buat kalian kecewa. Ngeri-ngeri. Oke, ini motor impiannya Akang Asep mau di cek sound. Bismillah. Yeah.